Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kelompok saya akan men-sharing sebuah trik keren dari komputer, khususnya yang berbasis OS Windows, yaitu cara membuat kalkulator menggunakan Notepad. Yap, Notepad adalah software pengolah teks sederhana bawaan Windows. Untuk caranya, pertama-tama buka Notepad kalian. Kalian bisa salin script ini, nanti saya taruh di deskripsi. Lalu simpan dengan nama kalkulator.bat. Setelah di save, buka file tersebut. Cara menjalankannya yaitu masukkan angka pertama terlebih dahulu, tekan enter. Lalu masukkan angka kedua, tekan enter. Dan terakhir masukkan operasi perhitungan yang kalian inginkan, bisa tambah, kurang, kali ataupun bagi. Setelah itu tekan enter dan akan keluar hasil perhitungannya secara otomatis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.